Allah tahu perasaan kita. Kegagalan demi kegagalan bukan untuk mematahkan harapan kita, karena sebenarnya kegagalan adalah anugerah. Hanya kita saja yang terlalu menghakiminya, sampai kita merasa bahwa kata gagal tak layak ada di dalam kamus kehidupan dunia. Padahal, sempurna itu memang ditakdirkan bukan untuk milik kita. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang merasa sempurna. Seperti Fir'aun yang merasa bahwa ia yang terkuat, tanpa kelemahan, tanpa kecacatan, karena setiap keinginannya selalu terpenuhi. Memiliki banyak pasukan, berhasil membangun kerajaan yang begitu megah. Tanpa sadar, ia membuatnya begitu angkuh sampai mengaku sebagai Tuhan. Dan itu adalah kesalahan yang membuat Fir'aun ditenggelamkan. Bukankah ternyata memiliki segalanya, semua keinginan terpenuhi juga bisa menjadi bencana? Maka jangan berburuk sangka terhadap takdir Allah pada ujian yang Allah berikan, sebab di balik setiap ujian tersimpan hikmah-hikmah yang besar. Bila kita belum mampu memahami hikmah tersebut, itu karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Tidak perlu terlalu cepat berkomentar buruk ketika Allah menetapkan satu takdir yang mungkin kita tak senangi. Pupuklah diri untuk selalu bersabar di ruang tunggu kehidupan ini. Segala sesuatu hal sudah ada ketetapannya. Bila hari ini kita sedang berpeluk dengan kesedihan, maka bahagianya hanya soal waktu saja. Apabila nikmat melalaikan kita dan ujian tak mampu mendekatkan kita kepada Allah, maka lewat mana lagi kita bisa mendapatkan pahala, mendapatkan cinta Allah. Allah Maha tahu perasaan kita. Allah tahu kesedihan mendalam yang kita rasakan. Allah Maha tahu apa obat terbaik dari semua ini. Lalu, pada siapa lagi kita mau meletakkan kepercayaan kita bila bukan pada Allah? Adakah yang lebih menyayangi kita daripada Allah? Adakah yang lebih mengerti kita daripada Allah? Adakah? Remember this. Takdir Allah itu selalu yang terbaik. Bila terasa belum baik, berarti takdirnya belum selesai. Sabar, sabar, kuatkan kesabaran. Kadang kita perlu menangis, bukan untuk menumpahkan kesedihan, tapi agar hati kita bisa memandang segala sesuatu dengan lebih jernih. Ada beberapa hal yang memang harus kita terima dengan lapang dada, bukan karena kita tak mau berusaha atau sudah menyerah. Hanya saja, kita percaya bahwa syukur yang luas adalah pangkal pelepas kesesakan di dada. Bukankah yang terbaik pilihan Allah?